Sebanyak 16 orang personil kepolisian Tabalong mendapatkan penghargaan. Penghargaan diberikan oleh Wakapolres Tabalong Kompol Wildan Albert pada saat apel peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-72, 11 Juli di halaman Mapolres Tabalong. Penghargaan yang diberikan kepada 16 orang anggota Polri ini didasari atas prestasi dan keberhasilannya selama bertugas. Baik dalam menangkap sejumlah pelaku pidana, maupun atas prestasinya dalam pembinaan di masyarakat. Selain memberikan penghargaan, pada kesempatan ini Wakapolres Tabalong selaku Inspektur Upacara menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo terkait apresiasinya atas kerja keras Polri dalam mensukseskan pengamanan pilkada serentak di Indonesia. Saya menyampaikan apresiasi kepada anggota Polri yang selalu hadir menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga umat Islam bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan tenang. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Polri yang bekerja keras agar penyelenggaraan pilkada serentak di 171 daerah bisa berjalan secara aman dan tertib. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.